Well, kembali lagi dengan saya, Cindy. Jadi kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tutorial bagaimana caranya beli reptil di Omah Reptil Nganjuk. Jadi langsung aja kalian cari di Instagram, ketik aja Omah Reptil Nganjuk, langsung kalian lihat di sorotan. Di situ ada for sale ular, for sale gecko, dan kalian langsung screenshot dan langsung kirim aja ke nomor WA. Nomor WA-nya udah ada di profilnya, langsung diklik di telepon ya, teman-teman. Dan apa gecko itu? Jadi gecko itu contohnya seperti ini di Omah Reptil. Dan ini bisa kalian beli lewat Instagram dan WhatsApp. Untuk pembelian online bisa kirim via Tiki, KIB, dan Herona Express. Oh iya, lupa. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya, langsung aja hubungin di nomor telepon atau WhatsApp. Jadi jangan di DM ya, karena DM itu sangat slow respon. Oke? Terima kasih sahabat reptil. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigit Arfian Wardana, lestarikan alam, lestarikan satwa. Saya sekarang tidak lagi sendiri nih teman-teman, lagi ditemenin sama siapa? Ati. Oh Ati. Iya mas. Ini adalah teman saya nih teman-teman ya. Saat ini saya lagi nyantai aja ya Mbak Ati ya. Iya. Kita mau ngapain ini mas? Kita mau unboxing. Nah, kita mau unboxing. Habis tadi dapat kiriman ya. Kiriman dari Sidoarjo. Aduh. Ini teman-teman ya. Ini masih segel ya. Ini dari Tiki. Ya. Nanti kita unboxing bareng. Berarti tolong dibantu buka ya. Oh, siap. Kira-kira isinya apa ya? Iya. Jangan-jangan bom. Nah, itu hati-hati, hati-hati. Oke, teman-teman, ini di depan saya sama di depan Mbak Ati. Ini adalah kiriman barusan nyampe ya dari Tiki, pengiriman dari Sidoarjo. Waduh. Ini yang jelas saya kemarin pesan gecko ini, teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat geckonya kayak apa. Waduh, ini dari Tiki. Ini yang jelas saya kemarin order dari 4 hari yang lalu, jadi 3 hari kirim, 3 hari nyampe ini, teman-teman. Nah, jadi hanya sini Sidoarjo hanya 3 hari saja. Tuh, lihat itu packingannya masih asli, belum saya buka sama sekali. Nah, kita lihat hidup apa enggak. Yang jelas saya sudah merasakan kalau itu hidup ya. Iya, kita buktikan, coba diambil Mbak Ati. Oke, wow, lemon cross. Wah, ada dua ini mas. Ada dua ya? Iya. Oh, ada dua. Ini sama nih teman-teman. Wah, cantik sekali. Coba ya, kita buka apakah hewannya sehat apa tidak. Wes, dua-duanya jelas hidup ya? Iya, hidup. Oke, ini disaksikan sama Mbak Ati. Mbak Ati, coba dibuka yang satunya Mbak Ati. Oke. Ini bungkusnya rapet ya mas ya? Mm-mm. Meskipun bungkusnya rapet, tetapi tetap ada lubangnya untuk nafasnya. Untuk bernafas. Ya teman-teman, terima kasih ya buat pengiriman dari Sidoarjo. Ini barangnya sudah nyampe. Wow, motifnya keren sekali ini. Seger, kayak lemon. Emang ini, namanya juga lemon ini. Ini apa mas? Nah, sama juga ini. Lemon juga. Cuma ada mixnya, ada more. Ini abu-abu. Keabu-abuan ya. Tuh, ini teman-teman ya, keren. Keren sekali, hewannya sehat. Tuh, nanti jangan langsung dikasih makan teman-teman ya. Kita taruh di tempat tempat yang sedikit luas biar dia bisa adaptasi dengan tempat. Kemudian nanti 2 sampai 3 jam baru kita kasih makan nih teman-teman. Ya coba Mbak Ati kembalikan lagi. Yuk. Oke.
Masuk. Iya. Masuk. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi adalah bukti bahwa pengiriman Tiki sangat aman sekali ya. Sangat aman sekali seperti yang saya bilang tadi kemarin. Kemarin-kemarin di video berikutnya saya juga sudah mereview tempatnya. Nah, terserah mau pakai apa, potongan kertas atau yang lain-lain, yang penting untuk menjaga goncangan biar tidak bergoncang ketika hewan yang ada di dalamnya, biar nyaman ya berarti ya. Nyaman tempatnya. Terus jangan lupa dikasih lubang-lubang. Nah, lubang-lubang biar nggak sumpek. Biar nggak sumpek. Dan ini sudah terbukti, sekali lagi sudah terbukti hewannya sehat sampai sini. Ini dari Sidoarjo sekitar 3 sampai 4 hari ini, teman-teman. Keren kan? Cut. Okay. Ya, teman-teman semuanya, ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada siapa, Mbak? Tolong dibacakan. Mas Richard. Mas Richard dari Sidoarjo ya. Jika teman-teman semuanya yang ingin order di Mas Richard, bisa cek Instagramnya. Nah, Instagramnya juga ada, YouTube-nya ada nggak ya? Kalau nggak tahu yang jelas Instagramnya bisa dicek. Nah, nanti bisa pilih-pilih. Instagramnya lengkap, Mas. Lengkap ya. Nah, nanti langsung pilih-pilih juga hewannya di sana, kemudian langsung bisa diorder juga. Tuh, sekali lagi terima kasih buat Mas Rikat. Untuk teman-teman yang lain ya, yang mau order di Omah Reptil Nganjuk juga bisa. Ini tadi kenapa kita order dari Mas Rikat? Nah, karena dari beberapa jenis ini saya juga ingin mengoleksinya nih, teman-teman ya. Tuh, Lemon Frost, keren. Seger banget ini ya. Hewannya seger. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin kirim-kirim atau yang apa ya, istilahnya mau ingin aman. Order, order terus ingin aman, langsung lewat Tiki. Dan ini keunggulannya nih, teman-teman, bisa kirim keluar Jawa. Wah, kerennya nih seperti ini. Keunggulannya Tiki, kita bisa keluar Jawa, bisa ke Sulawesi, ke Sumatera, atau ke Kalimantan dan lain-lain sebagainya dengan aman. Kemarin saya order dari Bandung, 5-6 hari aman. Terus ini, kemudian ini tadi jangka pendek ya, sini Sidoarjo 3-4 hari nyampe nih, teman-teman, dengan selamat. Betul sekali. Terus lagi buat teman-teman semuanya yang ingin melihat koleksi hewan yang dijual di Omah Reptil Nganjuk, khususnya untuk leopard gecko, langsung saja cek Instagramnya. Tuh, di situ nanti banyak sekali lengkap dengan nama-namanya, dengan umurnya, kemudian juga jenisnya, ada juga harganya, tentunya juga ada harganya juga. Nanti tinggal screenshot, kemudian dikirimkan di media WhatsApp Omah Reptil Nganjuk. Sekali lagi, kita tidak melayani DM karena terlalu banyak yang DM. Oke, teman-teman ya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Saya Sigitar Vian Wardana dan saya Ati. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.